Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban nar. Alhamdulillah, saudara-saudari sidang penonton yang dihormati sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya pada pagi ini Allah telah gerakkan hati kita untuk berada di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dengan ilmu ini akan bertambah kefahaman kita, dan apabila bertambah kefahaman kita tentang Islam, penghayatan kita pun akan meningkat dan amalan kita pun akan meningkat. Walaupun kita lihat majlis ilmu ini seolah-olah biasa menjadi rutin atau ritual, tetapi sebenarnya majlis ilmu yang kita hadiri sekarang ini sangat luar biasa. Ini adalah satu petanda yang Allah Subhanahu wa taala belum berpaling daripada kita. Walaupun kita banyak membuat dosa, walaupun kita alpa, walaupun kita leka, tetapi Allah masih inginkan kebaikan pada kita. Kerana mafhum sebuah hadis, apabila seseorang itu hendak diberi kebaikan oleh Allah, maka sentiasa dilorongkan, diberi ruang dan peluang bagi orang itu untuk memahami Islam. Yufaqihu fid-din. Dan ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala masih belum berpaling daripada kita. Pada pagi ini kita ingin menyambung bicara kita pada hari sebelumnya, iaitu dalam tajuk yang sama, iaitu semarakkan cinta. Bentuk cinta yang macam mana kita ingin semarakkan? Tentulah cinta yang ingin kita semarakkan adalah cinta yang benar, baik dan suci. Dan di sudut itu kita mesti melihat cinta ini ada hierarkinya, ada peringkat-peringkatnya. Pertama ialah cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah sumber cinta semua dan segala, seluruh dan menyeluruh. Kalau kita cinta kepada Allah, insya-Allah kita memiliki segala-galanya. Tetapi kalau kita tidak cinta kepada Allah, kita kehilangan segala-galanya. Jadi pertama adalah cinta kita kepada Allah. Hierarki yang kedua, kedudukan yang kedua dalam kita meletakkan cinta ialah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau cinta kepada Allah itu adalah tujuan, maka cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jalannya. Tidak akan tercapai cinta Allah tanpa melalui cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di kedudukan yang ketiga ialah cinta kita kepada makhluk ataupun kepada manusia yang kita dasarkan atas cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentulah yang pertama cinta kita kepada ibu bapa kita. Kemudian cinta antara suami kepada isteri, isteri kepada suami, dan cinta ibu bapa kepada anak-anak, cinta pengikut kepada pemimpin dan sebagainya. Inilah yang dikatakan bagaimana kita menyusun cinta itu. Dan akhirnya kita mencintai segala sesuatu, segala perkara yang boleh menghantar kita kepada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saudara sidang penonton yang dihormati sekalian, sebelum kita berbincang lebih lanjut tentang cinta sesama manusia ataupun kita kata mahabbah fillah, kita boleh cinta kepada seorang tu kerana Allah. Jadi perkara pertama yang kita perlu tegaskan ialah bagaimanakah bentuk cinta kepada Allah itu. Pertama, kita kena letakkan bahawa cinta Allah adalah cinta yang pertama. Kenapa saya katakan begitu? Kerana kita telah mencintai Allah semasa kita berada di alam roh lagi. Kita lihat perjalanan manusia, kembara manusia daripada alam roh, kemudian pergi ke alam rahim, rahim kepada alam dunia, kemudian alam barzah, alam mahsyar, dan akhirnya syurga atau neraka. Jadi di alam roh lagi Allah Subhanahu wa taala telah bertanya kepada roh manusia, termasuk roh kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhanmu? Waktu itu kita semua menjawab, qalu bala syahidna, bahkan kami menyaksikan ataupun mengakui. Artinya di alam roh kita sedang benar-benar mengenal Allah. Kita dah katakan kalau kita nak mencintai seseorang ataupun sesiapa, kita mesti kenal dulu. Tak kenal maka tak cinta. Jadi oleh kerana di alam roh kita telah mengenal Allah, pasti kita jatuh cinta kepada Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala itu indah
dan suka pada keindahan. Kalau kita terasa cinta itu satu yang indah dirasa dalam hati kita, Allah lebih indah daripada itu. Itulah cinta pertama kita, iaitu di alam roh, cinta kita kepada Allah. Yang kedua, saya ingin menegaskan bahawa cinta kita kepada Allah adalah cinta yang utama. Mengapa saya katakan cinta kepada Allah itu cinta yang utama? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta cinta, rasa cinta dalam hati setiap manusia. Dan Allah jugalah yang mencipta segala manusia yang kita cintai. Contoh, Allah menciptakan Rasulullah, Allah menciptakan Allah mencipta ibu bapa yang kita cintai, Allah mencipta suami atau isteri, cinta kepada mencipta anak-anak, segala-galanya yang kita cintai di dunia ini dicipta oleh Allah. Jadi Allah pencipta cinta, inilah cinta kita yang utama. Dan kalau kita lihat dalam ungkapan yang terkenal, ya, kalau kita lihat dalam falsafah cinta ini, pelbagai ungkapan lah, pelbagai sajak lah. Saya ingin memetik satu ungkapan yang saya rasa sangat relevan dengan cinta kepada Allah ini. Ya. Dalam ungkapan ini, supaya cinta kita berbalas, kita hendaklah mencintai sesiapa yang mencintai kita. Barulah cinta kita berbalas. Bukan kita mencintai sesiapa yang ingin kita cintai, kerana belum tentu lagi berbalas. Bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Tetapi kita hendak bercinta dengan orang ataupun siapa yang benar-benar mencintai kita. Lalu kita bertanya, siapakah yang lebih mencintai kita selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Apakah bukti Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita? First, ataupun perkara yang pertama, Allah mencintai kita, sebab itu Allah menjadikan kita, mencipta kita. Dan kalau kita lihat lebih dalam, ya, dalam mana-mana falsafah tentang cinta, yang mengatakan, sesiapa yang lebih cinta, dialah yang paling banyak memberi. Siapa yang lebih cinta, dialah yang paling banyak memberi. Siapakah yang lebih banyak memberi selain daripada Allah? Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala namanya Al-Wahhab. Allah Maha memberi. Ya, cuba kita lihat Allah memberi kepada manusia setiap hari, setiap ketika, setiap masa. Allah menjaga kita setiap masa. Bayangkan kalau kita pada pagi ini kita tengok Allah Maha memberi, ada beberapa perkara. Pertama, Allah memberi kepada kita tanpa kita minta. Pagi ini saja, apakah kita meminta oksigen yang kita bernafas? Apakah kita meminta mentahari, cahaya matahari untuk kita disinari? Tidak. Kita tidak meminta, tetapi Allah memberi tanpa kita minta. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala memberi tanpa mengharapkan ucapan terima kasih. Ya, berapa banyak manusia yang tidak solat, misal kata. Berapa ramai manusia yang tidak belajar mensyukuri nikmat Allah, tetapi Allah berterusan memberi tanpa mengharap terima kasih, tanpa mengharapkan balasan, dan berterusan. Allah Subhanahu Wa Taala memberi yang baik-baik. Bayangkan betapa indahnya cinta Allah bila dilihat di sudut memberi ini. Allah Subhanahu Wa Taala terus memberi walaupun diderhakai, walaupun tidak disyukuri. Bayangkan kalau kita, diri kita, kalau kita memberi kepada orang yang menderhakai kita, yang membuat kejahatan pada kita, insyaAllah kita akan stop, kita akan berhenti memberi. Tetapi tidak. Ini yang dikatakan cinta tanpa syarat. Unconditional love. Baik. Yang kedua, bukti Allah Subhanahu Wa Taala mencintai kita ialah Allah Subhanahu Wa Taala sangat pemaaf. Kita masih ingat doa yang kita sering pohonkan kepada Allah di bulan puasa. Dan doa ini bukan saja di bulan Ramadan sebenarnya. Kena berterusan sampai ke Syawal dan seterusnya. Ya. Allahumma innaka afun karim tuhibbul fa'fu anna. Bila kita katakan Allah Subhanahu Wa Taala pemaaf, al-afu. Bukan saja Allah pemaaf, tetapi Allah cinta kepada kemaafan. Kalau kita lihat, Allah Subhanahu Wa Taala, kalau seorang itu berdosa, ya, Allah Subhanahu Wa Taala bukan nak menyiksa seorang itu, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala nak mengampunkan dosa seorang itu. Ya, kita lihat bagaimana dalam sebuah hadis yang panjang. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala begitu gembira menerima taubat seseorang. Seorang yang berada di padang pasir, ini satu metafora ya, dengan unta, dengan bekalan makanan dan juga minumannya, dia kembara di padang pasir, tiba-tiba untanya melarikan diri. Dia terkapa-kapa, hopeless, ya, makanan tak ada, minuman tak ada, di tengah padang pasir. Dia menyangka dia akan mati kerana semua tidak ada bekalan. Dia pun tertidur, tidur tu dalam keadaan biarlah lepas ni matilah, tak ada harapan lagi. Tetapi apabila sebaik saja dia terjaga daripada tidur, dia terpegang, rupanya unta yang lari itu datang semula padanya. Begitulah gembiranya.
nyawanya dapat kembali, bekalannya dapat kembali, dirasakan begitu gembira. Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwa Allah lebih gembira menerima taubat seseorang hamba yang berdosa daripada seorang yang mendapat untanya kembali ketika dia menanti saat kematiannya. Saya tertarik dengan suatu cerita yang pernah saya dengar, ya, bagaimana cintanya Allah kepada orang yang berdosa. Orang yang taat kita selalu dengar, ya, orang yang soleh, wali Allah, cinta Allah kepada mereka memang kita selalu dengar. Tetapi saya ingin saja membawa satu sisi lain, bagaimana cinta Allah kepada orang yang berdosa. Pernah terjadi dialog antara Nabi Musa AS dengan Allah. Nabi Musa ini terkenal dengan orang yang Nabi yang boleh berkata-kata Allah. Musa Kalimullah, berkata-kata terus dengan Allah. Pernah satu ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa engkau akan katakan kalau seorang yang taat, orang yang soleh, orang yang baik datang untuk menyembahmu di dalam solat? Apa akan engkau katakan kepada orang yang taat apabila dia datang untuk solat, untuk sembahyang?" Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, "Aku katakan kepada hamba ini, labbaik ya abdi, selamat datang wahai hamba-Ku." Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, "Bagaimana kalau seorang hamba yang berdosa masih sudi lagi datang mengheret dirinya, ha, dengan kealpaan, dengan segala dosa itu, dia masih lagi nak menyembahmu ya Allah, dia datang lagi, dia masih sudi datang. Bagi hamba-Ku yang berdosa apabila dia datang untuk solat, untuk sembahyang kepada-Ku, maka Aku akan katakan labbaik ya abdi, summa labbaik, summa labbaik, summa labbaik." Maksudnya, selamat datang hamba-Ku, selamat datang hamba-Ku, selamat datang hamba-Ku, diulang sampai 3 kali. Jadi untuk kita tidak dikecewakan dalam bercinta, cintailah Allah, kerana terbukti Allah Subhanahu Wa Taala memang mencintai kita. InsyaAllah. Saya rasa kita berinteraksi dengan para penonton. Saya rasa kita sudah ada terima pemanggil. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Saya nak tanya, ya. Apakah pendapat Ustaz terdapat di kalangan kita, lebih-lebih lagi anak-anak muda, remaja-remaji sekarang ketika bercinta, Masya Allah, bagai nak rak. Baguslah ke jenjang pelamin, yeah. Tetapi tak berapa lama selepas tu dah tidak sehaluan. Yeah. Minta komen Ustaz dalam perkara ini supaya menjadi ikutan kepada anak-anak kita seperti mana cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya dan juga keluarganya seterusnya kepada umatnya. Sekian, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada penonton yang sudi berinteraksi, ya. Cinta kita lihat, ya, bagaimana cinta remaja sekarang, ya, cinta istilahnya macam nak rak lah tadi, ya, begitu dengan kata-katanya, begitu dengan SMS-nya, bukan 10 atau 20, beratus-ratus SMS satu hari. Tetapi akhirnya apabila berkahwin, bernikah, akhirnya cinta itu makin pudar dan makin hambar, ya. Saya teringat ungkapan mengatakan perkahwinan boleh menjadi pusara kepada percintaan. Ya? Yang pertama, saya ingin menegaskan bahawa sebenarnya cinta ni ada prinsip dia. Ya? Pertama, kita mesti kenal dulu baru bercinta. Kita mesti kenal dulu baru bercinta. Jangan bercinta tanpa kita berkenal. Oh, mungkin apa ni, para remaja tersentak mendengar kata-kata saya. Saya dah kenal dia, Ustaz. Semuanya dah kenal. Saya pun dah kenal pasangan saya. Semua dah kenal. Saya dah bercinta 3 tahun. Tidak. Saya katakan, walaupun kita telah berkapal 3 tahun, bercinta 3 tahun, belum tentu kita kenal. Kenapa? Semasa bercinta, masing-masing berlakon. Yang lelaki orang kata kontrol macho, yang perempuan bajet bagus, ya. Jadi tak nampak apa lagi apa ni yang negatif dan sebagainya. Semua orang pretend to be good, ya. Orang cuma berlaku di depannya. Akhirnya apabila lagi satu yang saya katakan semalam, cinta itu buta, tahu. Bila kita cinta bukan kerana Allah, ya, cinta itu buta. Kita tak nampak lagi keburukan dia, kita tak nampak lagi kesalahan dia. Yang kita nampak yang baik-baik saja, yang wangi-wangi saja. Tapi cinta yang rasional, kita boleh mencintai seseorang walaupun kita nampak dia ada keburukan, tetapi kita nampak kebaikan, itu yang dikatakan cinta yang hakiki. Sebab mana manusia yang tidak ada kelemahan dan kekurangan, ya? InsyaAllah. Saya rasa tajuk ini ataupun persoalan ini menarik. Namun kita berehat sebentar, insyaAllah kita bagi laluan dan kita akan kembali selepas ini dalam topik semarakkan cinta, insyaAllah. Ya, terima kasih kerana terus berada di dalam Halaqah Ilmu, ya, dalam tajuk semarakkan cinta.
Saya kira kepada remaja-remaja yang bercinta, saya ingin berpesan, ya, melalui pengalaman, ya, melalui pengalaman sahabat, melalui kita, bahawa semakin banyak kemanisan yang anda teguk atau ambil sebelum bernikah, maka semakin tawar dan hambar perkahwinan itu nanti. Maksudnya macam mana? Kalau semasa sebelum bernikah, kita sudah selalu berdating, bersentuhan dan sebagainya, semakin banyak kemanisan yang kita ambil sebelum bernikah, maka semakin tawar dan hambar pernikahan itu akan nanti. Ya, jadi itu yang dikatakan perkahwinan itu boleh menjadi pusara kepada percintaan. Ya, jadi jangan kita melakukan perkara-perkara yang haram sebelum kita bernikah, kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi kemanisan itu dengan cara yang halal setelah kita bernikah. Jadi semalam saya dah katakan safe sex, ya, sampai kita simpan safe, S-A-V-E, safe sex, ya, untuk satu keadaan yang lebih kondusif dan lebih indah. Kemudian dalam perkahwinan, kita sebenarnya kita mencari orang yang baik dengan menjadi orang yang baik. Kita menjadi orang yang baik lebih penting daripada mencari orang yang berbaik. Ya? Kalau kita menjadi orang yang baik, insya Allah kita akan dapat pasangan yang baik. Tagih janji Allah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan bahawa lelaki yang soleha, lelaki yang soleh untuk wanita yang soleha. Ya, itu ya. Dan wanita yang soleha pasti ada lelaki soleh yang menjadi pasangannya. Ya, jadi kadang-kadang seseorang itu apabila dia berkahwin, ya, tanpa dasar yang kukuh. Semalam saya dah katakan bahawa dasar perkahwinan itu mestilah atas dasar mentaati Allah untuk melaksanakan tujuan hidup sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah. Kadang-kadang dasar itu tidak ada. Kalau kita tidak mencintai ataupun kita tidak meletakkan cinta yang maha kekal, iaitu cinta kepada Allah, Al-Baqarah yang maksudnya yang kekal, maka cinta kita tidak akan kekal. Mengikut kajian pakar-pakar dalam perkahwinan, ya, true colors atau warna sebenar pasangan kita hanya akan muncul apabila 5 tahun perkahwinan. Bila 5 tahun perkahwinan, barulah true colors itu muncul. Ya, baru kita nampak dia yang warna dia yang sebenar. Mana kelemahan dia, mana kekurangan dia. Bukan sahaja kita nampak kekurangan dan kelemahan dia, tetapi dia juga nampak kekurangan dan kelemahan kita. Jadi bagaimanakah kita nak menserasikan cinta waktu itu? Di sini cinta kepada Allah sangat penting. Kerana orang yang cinta kepada Allah, dia akan mencintai seseorang kerana Allah juga. Jadi waktu itu dia memperbaiki dirinya, ada kelemahannya, dan juga dengan memperbaiki dirinya, insyaAllah dia boleh memperbaiki pasangannya. Perubahan kita akan merubah orang lain. Ini penting dalam kehidupan ini. Jadi saya juga teringat ungkapan, ya, yang paling penting dalam perkahwinan. Jangan mencari kebahagiaan dalam perkahwinan, tetapi bawalah kebahagiaan dalam perkahwinan itu. Maksudnya, kalau kita berkahwin, baru kita nak mencari bahagia. Di sana kita hendakkan isteri kita memberi kebahagiaan pada kita. Jangan begitu. Tetapi bawalah kebahagiaan, binalah kebahagiaan dalam diri kita. Dan apabila kita berumah tangga, kita bersiap sedia untuk memberi kebahagiaan kepada isteri dan anak-anak kita. Ini yang penting dalam kehidupan kita. Kemudian saya nak tegaskan lagi bahawa di dalam kehidupan kita ini jangan bergantung kepada kekuatan kita. Jangan bergantung kepada kekuatan kita. Jangan bergantung kepada kemampuan kita. Bergantunglah kepada Allah. Sebab itu perkahwinan mesti didasarkan kepada cinta kepada Allah. Sebab itu bila berkahwin, kita kata apa? Bina masjid. Bina masjid itu rumah Allah. Masjid diasaskan dengan takwa. Rumah tangga begitu juga diasaskan dengan takwa. Jadi pendek saja saya ingin menegaskan. Untuk mengekalkan cinta, jadikanlah cinta yang maha kekal sebagai dasar cinta kita. InsyaAllah saya dah juga menjawab persoalan-persoalan tentang cinta remaja ini dalam buku saya. Ya, tentang cinta ini. InsyaAllah di dalam persoalan, di dalam buku ini diperjelaskan persoalan bagaimana kita nak mengenal diri kita dan bagaimana mengenal pasangan kita dan bagaimana kita nak meletakkan cinta kepada Allah ini sebagai dasar cinta kita. InsyaAllah. Saudara-saudari yang dikasih sekalian, saya ingin meneruskan perbincangan kita. Jika kita ada email, ya, boleh kita lihat pada email, ya. Baik, email, ya. Assalamualaikum Ustaz. Selalunya kata orang cinta itu tidak boleh memberi makan. Lucu juga soalan ini, ya. Rasa cinta tidak cukup untuk menjamin bahagia. Dan salah satu punca penceraian ialah masalah keuangan. Apakah cara untuk semarakkan cinta apabila berdepan dengan masalah dalam perkahwinan? Yang pertama, saya ingin menegaskan bahawa hidup
memang untuk menyelesaikan masalah. Jadi termasuk masalah dalam rumah tangga. Jadi masalah bukan masalah sebenarnya. Kerana masalah itu memang fitrah. Memang hidup ini untuk diuji. Life is to solve problem. Hidup adalah untuk menyelesaikan masalah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menegaskan bahawa diciptakan mati dan hidup untuk menguji. Kamu. Bila ujian itu mestilah ada masalah-masalah. Tetapi bagi orang Islam, kita sentiasa ada jalan keluar, makhraja kepada pemasalahan kita. Jadi saya ingin menegaskan, saya ingin menegaskan bahawa apa takrif cinta? Kepada yang mengatakan cinta tidak boleh memberi makan ini, apa takrif cinta? Kalau kita lihat, cinta, love is a verb. Love not a word. Maksudnya, cinta itu verb, V-E-R-B. Artinya cinta itu perbuatan dan tindakan. Cinta itu bukan words ataupun kata-kata. Artinya cinta itu adalah tindakan. Dan saya ingin menegaskan bahawa apabila kata cinta is a verb, saya ingin mengaitkan dengan tanggungjawab. Jadi saya ingin menegaskan bahawa cinta itu satu tanggungjawab. Perkahwinan boleh dimulakan dengan cinta, tetapi disempurnakan oleh tanggungjawab. Apa maksud tanggungjawab? Kita kena tanggung, kemudian nanti kena soal, dan kita kena jawab di dunia dan di akhirat. Apa yang dimaksudkan dengan tanggungjawab? Bila seorang berkata, I love you, saya cintakan awak. Artinya, saya tukar ayat itu kepada, saya ingin bertanggungjawab terhadap awak. Jadi kalau seorang datang kepada kita, katalah saya ada anak perempuan, kata ada orang datang, saya mencintai anak pakcik, tapi saya tak ada kerja pakcik, saya tak ada sumber pendapatan, saya tak ada rupa, saya tak ada segala-galanya. Yang ada hanya rasa cinta saja pada anak pakcik. InsyaAllah proposal itu saya tolak. Kenapa? Cinta adalah tanggungjawab. Kalau you atau anda ataupun kita benar-benar cinta itu satu tanggungjawab, kita mencari ilmu. Kerana ilmu itu nak membimbing bakal isteri kita ataupun anak-anak kita. Kita akan cari sumber pendapatan, nafkah. Kerana nafkah itu wajib. Kita akan cari pekerjaan, cinta itu burning desire dalam diri kita untuk menyukakan orang yang kita cintai. Kita nak melindungi dia. Mana mungkin kita kata hanya cinta saja. Cinta memang tak boleh memberi makan. Tetapi cinta itu satu gerakan, satu rasa di dalam jiwa kita yang membuat-buatkan tenaga kita. Saya dah katakan cinta itu di hati. Hati adalah raja dalam kerajaan diri. Kalau kita benar-benar cinta kepada orang yang kita cintai, kita akan bina akhlak yang baik. Kita akan cari nafkah ataupun mata pencarian yang baik. Kita akan belikan rumah untuk tempat dia berlindung. Kita adakan segala-galanya untuk orang yang kita cintai. Jadi ini yang penting. Cinta kalau dirangkumkan ataupun dikaitkan dengan tanggungjawab, itulah cinta yang indah. Tidak ada cinta tanpa tanggungjawab. Sebab itu di dalam rumah tangga kita lihat suami ada peranan, isteri ada peranan. Suami ada hak, isteri ada hak. Kalau suami menjalankan peranannya dengan baik, insyaAllah hak isteri akan dipenuhi. Apabila isteri menjalankan peranannya dengan baik, hak suami akan dilaksanakan dengan baik, akan dipenuhi dengan baik. Jadi antara peranan dan hak ini, fokus kita dalam rumah tangga hendaklah kepada peranan. Jalankan peranan kita dulu. Apabila kita nak menjalankan peranan, artinya kita sedang berfikir untuk memberi. Jadi dalam rumah tangga, berfikirlah suami dan isteri untuk memberi, bukan untuk menerima. Apabila kita memberi, baru kita menerima. What you give, insyaAllah, you get back. Ini yang penting dalam hidup. Tetapi sekarang ni rumah tangga kebanyakan berantakan kerana masing-masing menanti untuk mendapat hak tanpa melihat peranannya. Dia hanya memikirkan, saya sebagai isteri, saya mesti mendapat hak daripada suami kita, suami saya. Tanpa dia memikirkan bahawa dia dulu mesti menjalankan peranannya. Dan begitu juga pihak suami. Kena menjalankan peranan yang dulu, barulah hak isteri akan terpenuh. InsyaAllah, mudah-mudahan apabila ada perkara-perkara ini di dalam pemikiran kita, bahawa barulah kita tahu bahawa love is a verb. Cinta bukan kata-kata. Tetapi cinta adalah kerja ataupun tanggungjawab. Kita tengok pada email yang kedua. Saya dipahamkan ada email yang kedua. Kita tengok. Apa pandangan Ustaz terhadap orang yang hanya semarakkan cinta untuk Allah semata tetapi tidak semarakkan cinta sesama manusia? Bagaimana hendak mengimbangi cinta antara pencipta dan
makhluk ciptaannya. Ya, ini satu soalan yang menarik ya. Bagaimana kita nak mencintai Allah, pada masa yang sama kita nak mencintai manusia juga ya. Ajaran Islam ni ajaran yang sangat indah. Anggap ajaran yang sangat indah. Tidak ada dilema, tidak ada dikotomi ataupun pertentangan antara cinta Allah dengan cinta makhluk. Kerana apabila seorang hendak mencintai Allah, sebahagian daripada jalan-jalan untuk mencintai Allah kena melalui kita mencintai makhluk lain ataupun manusia lain. Atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan timbulkan dilema. Nak cinta ibu bapa ke nak cinta Allah? Nak cinta suami ke nak cinta Allah? Nak cinta isteri ke atau nak cinta Allah? Kita boleh mencintai Allah melalui kita mencintai isteri kita. Kerana apa? Allah memerintahkan kita supaya kita bertanggungjawab pada isteri kita. Supaya kita mengasihi isteri kita. Apabila kita mengasihi isteri kita kerana Allah, itulah jalan untuk kita mencintai Allah. Kita mentaati ibu bapa kita. Bagaimana kita nak mentaati ibu bapa kita, makhluk tu, manusia tu. Tetapi pada masa yang sama kita nak mencintai Allah. Ingat, redha Allah itu terletak pada redha ibu bapa. Apabila kita buat suatu ketaatan kepada ibu bapa kita, itulah jalan untuk kita mendapat kecintaan Allah. Jadi insya-Allah kita akan lihat bagaimana kita boleh menserasikan, mensebatikan ataupun integrated, sepadukan antara cinta makhluk dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Tunggu selepas ini insya-Allah. Alhamdulillah, kita terus berbincang dalam tajuk Semarakkan Cinta. Kembali kepada perbincangan kita sebelumnya, bahawa jangan sekali-kali kita timbulkan dikotomi ataupun pertentangan ataupun dilema, ya, persimpangan. Apakah kita nak mencintai Allah ataupun kita nak mencintai manusia. Kerana antara jalan-jalan kita untuk mencintai Allah, kadang-kadang melalui cinta kita kepada manusia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha kaya, maha sempurna. Allah tidak menghendaki sesuatu pun daripada kita, termasuk cinta kita. Tetapi yang kita inginkan ialah cinta kepada Allah. Dan apabila Allah perintahkan kita untuk membuat kebaikan pada si miskin, orang yang fakir, orang yang memerlukan dalam kehidupan ini, cinta Allah berada di situ. Ya, jadi orang kata rumah Allah di mana? Bukan saja di masjid, tetapi di rumah orang-orang miskin yang kita ziarahi dan kita bantu dia. Di mana cinta Allah? Berada di orang-orang yang sakit, yang mana kita ziarahi dia. Di mana cinta Allah? Orang yang ada hajat, orang yang dalam kesempitan, yang mana kita membantunya. Pada waktu itu sebenarnya ada cinta-cinta Allah yang Allah titipkan pada hamba-hambanya yang kita kena cari. Kerana jalan untuk mendapat cinta Allah itu melalui kita berbuat baik sesama manusia. Sebab itu kata Imam Ghazali apabila membahaskan tentang cinta kerana Allah. Ya, bila seseorang itu, seorang ibu bapa mencintai anaknya. Bila seorang pemimpin mencintai pengikutnya, rakyatnya. Bila seorang guru mencintai muridnya. Itu juga termasuk dalam cinta kepada Allah. Dengan syarat, ya, apabila ilmu yang diberikan oleh guru itu ilmu yang bermanfaat. Ya, yang dapat menyuluh kelemahan diri dan untuk mengaitkan ibadah kepada Allah. Seorang ayah, seorang ibu mencintai anaknya kerana anak ini adalah amanah daripada Allah. Termasuk cinta Allah. Seorang pemimpin yang memberi keadilan kepada rakyatnya, yang memberi kasih sayang kepada, yang memberi kemakmuran kepada rakyatnya, itu juga dimasukkan cinta kepada Allah. Jadi, jangan timbulkan dikotomi ataupun pertentangan. Baik. Saya ingin menegaskan sedikit ya, yang dimaksudkan saya cinta kamu kerana Allah, apa maksudkannya? Saya ingat ungkapan-ungkapan ini popular ya, saya cinta kamu mahabbah fillah, ya, saya cinta kamu kerana Allah. Bila kita kata saya cinta kamu kerana Allah, ya, ada tiga sekurang-kurangnya. Cuba dengar baik-baik ya para penonton ya. Yang pertama, dasar cinta kita, niat kita bercinta itu kerana mentaati kepada Allah. Artinya, kita cintakan seorang lelaki, suami, kita mencintai seorang perempuan, isteri kita. Kenapa? Rumah tangga itu nak dijadikan wadah untuk kita beribadah kepada Allah. Untuk kita mentaati kepada Allah. Ingat, dua tujuan manusia. Yang pertama sebagai hamba Allah, yang kedua sebagai khalifah. Jadi, tugas dan amanah ini berat, maka ada
perhubungan antara suami dan isteri, ada kerjasama di situ, maka yang berat ini boleh kita pikul bersama. Itu pertama. Yang kedua, jalan kita mesti menepati syariat. Oh, saya dipahamkan ada kita terima panggilan, kita stop dulu, kita insyaAllah kita beri laluan kepada panggilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya ada dua, Ustaz. Ya, yang pertama, dalam ayat Quran kita tengok dalam surah Majalah, Al-Mujadalah, yang surah ke-58, dia mengatakan tidak akan berkasih sayang orang yang menentang Allah dengan orang yang baik. Ya. Jadi apa yang berlaku kepada orang tu, orang baik. Contohnya, tahu orang tu tak semayang. Ini tahu orang tu tak pakai tudung. Sebagainya, berkahwin dengan harapan supaya orang tu berubah. Jadi, bagaimana, apa pandangan Ustaz daripada segi perkahwinan yang seperti itu? Bagaimana nak semarakkan cinta? Dan soalan saya yang kedua, cinta ini datang apabila kita mula meningkat remaja, dewasa, nak berkahwin sebagainya. Jadi, sedangkan cinta yang pertama ada dalam surah At-Taubah ayat 24, jika kamu cinta lebih segala-galanya saudara kamu, bapa kamu lebih daripada Allah, maka tunggulah azab dia. Jadi adakah kerana kelompangan cinta ketika kecil tidak disemai dengan Allah dan Rasul yang menjadi kan anak-anak itu fitrah ibu bapa yang mencoraknya, kerana kelompangan cinta itu maka kita kadang-kadang ada kadang melebihi mencintai orang lain selain daripada Allah. Sebab itu turunnya ayat Quran yang surah yang ke-24, ayat yang ke-24 surah Taubah, jika kamu cinta lebih daripada Allah maka tunggulah azab daripada Allah. Minta dua penjelasan daripada Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama ya. Jadi saya kira alhamdulillah persoalan yang ditimbulkan tadi ada kaitan dengan apa yang kita berhenti tadi ya, bahawa apabila kita katakan cinta kita kerana Allah, yang pertama dasar kita bercinta adalah untuk mentaati Allah. Ya, atas dasar untuk melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah, itu yang pertama. Yang kedua, bila kita kata saya cinta kamu kerana Allah, mesti cinta kita itu mesti diatur dan mematuhi syariat. Syariat itu peraturan Allah. Yang halal kita laksanakan, kalau yang haram walau macam mana cinta pun kita takkan laksanakan yang haram, yang harus, yang sunat, yang makruh dan sebagainya. Kita jaga peraturan Allah itu dalam bercinta. Saya semalam dah katakan, cinta bukan saja ada dorongan daripada Allah, tetapi dorongan itu disertai oleh peraturan-peraturan cinta. Rujuk semalam ya, semalam katakan, atau rujuk buku saya tentang cinta. Di situ ada tentang peraturan-peraturan dalam bercinta. Dan yang ketiga, ini penting. Jangan cinta kita kepada makhluk melebihi cinta kita kepada Allah. Maksudnya, contoh, kita sedang dengan anak-anak kita, misal kata, masuk waktu solat, masa itu kita kena tinggalkan anak-anak kita. Kita tinggalkan isteri kita dan waktu itu kita solat. Seperti mana dalam riwayat, apabila Rasulullah SAW itu mendengar seruan azan, dia akan meninggalkan keluarganya, kata Aisyah, seolah-olah dia tidak kenal kami. Ya. Sedangkan Rasulullah itu begitu kasih kepada isterinya, begitu kasih kepada sahabatnya. Tetapi apabila mendengar suara azan atau iqamah, dia seolah-olah tidak mengenal lagi manusia. Itu yang utama. Dan apabila timbul pertembungan yang menyalahi syariat, waktu itu tidak ada kompromi, tidak ada kata kasih sayang kepada manusia dengan kita menderhaka kepada Allah. Contoh, Siti Asiyah isteri Fir'aun. Ya. Kita lihat Siti Asiyah ialah isteri Fir'aun. Dia boleh menjadi isteri yang soleha walaupun Fir'aun adalah sejahat-jahat manusia. Jadi ini memberitahu kepada kita bahawa seorang itu tidak boleh menjadikan alasan suaminya jahat, sebab itu dia tak boleh jadi soleha. Sebab Siti Asiyah boleh menjadi isteri yang soleha walaupun suaminya sejahat-jahat manusia. Bagaimana Siti Asiyah boleh menjadi isteri yang soleha? Macam begini ya. Apabila saja ada arahan-arahan daripada Fir'aun, perintah-perintah daripada Fir'aun yang baik-baik, walaupun daripada orang yang jahat, Fir'aun orang yang jahat, tetapi kalau arahan dan perintah itu yang baik-baik, Siti Asiyah akan taat sebagai isteri. Sebab itu dia dapat isteri yang menjadi isteri yang soleha. Cuma apabila sampai kepada satu extent, satu peringkat, yang mana Fir'aun suruh Siti Asiyah menyembahnya. Itu Tuhan. Dia Tuhan. Ana Rabbukumul A'la. Dia kata, aku Tuhan yang maha tinggi. Maka semua manusia disuruh menyembahnya, termasuk isterinya, Siti Asiyah. Waktu itu no kompromi. Waktu itu Siti Asiyah bangun memberontak, dan waktu itu seperti mana yang saya tulis dalam nasyid Ratu Syahadah, dia menentang Fir'aun, dan waktu itu akhirnya Siti Asiyah dibunuh oleh Fir'aun. Tidak ada kecintaan dengan menderhakai kepada Allah. Tidak ada kecintaan sesama makhluk. Jadi saya ingin melihat kepada persoalan ya, bagaimana seorang yang baik sepatutnya dapat yang baik.
Ya, bagaimana seorang yang soleh dapat solehah. Tetapi ada ketika-ketikanya. Janji Allah ini bukan saja di permulaan perkahwinan. Ingat ya. Lelaki yang soleh untuk wanita yang solehah bukan saja di awal perkahwinan. Kerana apa? Kerana lelaki yang soleh kadang-kadang atas dasar dakwahnya, atas dasar nak mendidik, dia ada kekuatan. Pastikan dia ada kekuatan itu. Kekuatan kepribadian, kekuatan akhlak. Dia berkahwin dengan wanita yang agak tidak solehah untuk mendidik dan berdakwah. Dan akhirnya terjadi juga lelaki yang soleh untuk wanita yang solehah pada pertengahan perkahwinan ataupun hujung perkahwinan. Jadi ingat ya. Kita apabila kita memilih calon isteri kita ataupun memilih calon suami kita, kita kahwin dengan tiga orang. Sebenarnya walaupun seorang, tetapi sebenarnya kita kahwin dengan tiga orang. Yang pertama, yang kita sangka-sangka dia. Belum berkahwin, kita anggap dia ini. Itu satu. Yang kedua, kita kahwin dengan dia yang sebenar. Bila kahwin, baru nampak dia yang sebenar. Tadi dia yang kita sangka, kemudian dia yang sebenar. Tetapi yang ketiga ini, yang lebih penting ialah, siapa dia setelah berkahwin dengan kita? Itu yang penting. Siapa dia setelah berkahwin dengan kita? Jadi, isteri kita adalah cerminan suami. Suami adalah cermin isteri. Saling perbaiki diri. Jadi, kadang-kadang terjadi dalam kehidupan ini, seorang lelaki yang soleh, yang benar-benar ada keyakinan kepada Allah dan ada keyakinan pada diri dia, dia memilih isteri yang kurang soleh kerana dia nak mendidik, nak menyelamatkan orang ini. Ya. Bayangkan kita lihat ketika pendakwah-pendakwah kita, pendakwah-pendakwah daripada Timur Tengah dulu, daripada Yaman, daripada Arab, daripada India katanya, datang ke tanah Melayu. Mereka nak mengislamkan kita orang Melayu yang masa waktu itu pagan, masa lagi animisme. Bagaimana mereka meletakkan cinta mereka? Kalau cinta mereka hanya kepada wanita yang soleha, tentulah mereka memilih isteri di kalangan mereka. Tetapi dengan tujuan berdakwah, dengan tujuan mendidik, maka terjadilah perkahwinan antara pendakwah-pendakwah ini dengan orang tempatan. Dan akhirnya dengan perkahwinan itu, terjadilah pengislaman, dakwah dan tarbiyah dapat berjalan. Itu penting. Jadi, tengok pada kekuatan kita. Ya? Jadi, siapa dia selepas berkahwin dengan kita itu lebih penting daripada apa anggapan kita sebelum berkahwinan dan siapa dia semasa kita berkahwin dengan dia. Itu pertama. Yang kedua, saya dah katakan, kenapa kita yang katakan cinta Allah adalah cinta yang pertama dan utama. Tetapi kenapa cinta itu akhirnya pupus dalam hati kita? Senang saja kalau kita nak tengok benar-benar tak kita cinta Allah. Cinta Allah ni mesti ada. Yang seperti mana saya kata surah Al-Imran tadi. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka yang mengingati Allah. Jadi orang yang cinta kepada Allah ni kita boleh ukur diri kita sejauh mana kita ingat Allah. Ketika kita berdiri, ketika kita duduk dan ketika kita berbaring. Ulama kata ketika kita senang, ketika kita susah dan ketika kita sakit. Ketika dalam apa jua keadaan. Dalam kemiskinan kita ingat Allah melalui jalan sabar. Ketika kita kaya kita ingat Allah melalui jalan syukur. Jadi inilah yang dikatakan ingat Allah dalam pelbagai keadaan. Dan insyaAllah kita akan lihat bagaimana ingatan kepada Allah ini akan memberi kekuatan kepada cinta kita. Dan cinta kita akan memberi kekuatan kepada cinta sesama manusia. InsyaAllah kita berehat dan kita berjumpa selepas ini insyaAllah. Alhamdulillah saya ingin mulakan soal yang akhir ini dengan kisah ya. Yang mana Sayyidina Abu Bakar Al-Siddiq ya, sahabat utama kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, di dalam peperangan Badar. Usai saja peperangan Badar dan bertahun-tahun kemudian dia menceritakan bahawa di dalam peperangan Badar Sayyidina Abu Bakar berada di pihak tentera Islam sedangkan anaknya berada di pihak tentera kafir musyrikin. Jadi waktu peperangan berlaku anak itu menceritakan, ini setelah anaknya masuk Islam ya, ayah, sewaktu perang Badar dulu, saya sentiasa mengelak-ngelak untuk bertemu dengan ayah. Saya takut nanti saya akan membunuh ayah. Saya sentiasa mengelak-ngelak untuk bertemu ayah. Supaya tidak berlaku, saya terpaksa berperang ataupun bertanding dengan ayah. Terpaksa apa ni, bertarung dengan ayah. Tetapi apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Ini sangat mengejutkan saya. Demi Allah, kata Sayyidina Abu Bakar, aku tidak akan teragak-agak untuk memancung kepalamu sekiranya aku bertemu engkau dalam peperangan Badar. Ini bahawa cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu mempertahankan hati orang mukmin. Walaupun tidak ada perkaitan darah,
tetapi ikatan syahadah itu lebih mengatasi daripada ikatan darah. Ya, darah itu hanya ibu bapa, tetapi syahadah itu lebih tinggi daripada itu. Bagaimana pula kita nampak satu ketika seorang musuh ya bernama Umair bin Wahab. Umair bin Wahab ini dia datang ke Madinah dengan pedang yang bersarung racun untuk untuk membunuh Rasulullah. Ya, tetapi perkara ini rahsia ini telah diketahui oleh Rasulullah dan akhirnya Umair masuk Islam. Tetapi saya ingin menceritakan apa yang terjadi kepada Umar Al-Khattab. Dia kata, waktu engkau belum Islam, dia kata, kata Umar, komentar dia kepada Umair yang nak membunuh Rasulullah, dia kata, babi, khinzir, lebih aku cintai daripada engkau. Begitu bencinya dia kepada Umair. Tetapi akhirnya Umair bin Wahab masuk Islam dan akhirnya waktu itu apa kata Umar Al-Khattab? Sekarang wahai Umair, engkau lebih aku cintai daripada anakku sendiri. Jadi ini menunjukkan bahawa cinta kepada Allah ini akan mempertautkan hati manusia. Sebab itu kalau kita lihat bagaimana remaja tadi, pemanggil tadi ada mengatakan macam mana lompang dalam jiwa remaja. Ya? Saya ingin menegaskan begini ya. Apabila kita lahir, kita membawa cinta kepada Allah. Kita membawa cinta kepada Allah. Ya? Tetapi apabila kita lahir saja ke dunia, ya, cinta kepada Allah itu mula dipisahkan. Ya? Dipisahkan daripada kita. Yang memisahkan kadang-kadang, minta maaf ya, ibu bapa kita sendiri. Sebab tu ada hadis mengatakan, seorang bayi itu ataupun seorang anak itu dilahirkan fitrahnya suci bersih, ibu bapanya lah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Waktu itu, cinta yang kita kenal daripada alam roh tadi telah dipisahkan. Dipisahkan oleh ibu bapa kita. Kemudian dipisahkan oleh sistem hidup kita. Oleh hiburan, oleh sistem pendidikan yang kadang-kadang yang tidak Islamik. Maka, cinta kita daripada Allah yang kenal daripada alam roh tadi itu makin jauh-makin jauh. Saya ingin buat satu tamsilan begini. Ya? Katalah kita ada seorang anak. Ya? Sejak kecilnya, dia telah dipisahkan daripada ibu bapanya yang sejati. Dipisahkan daripada ibu bapa yang sejati ya. Akhirnya anak kecil ini dibesarkan oleh ayah dan ibu angkatnya. 10 tahun, 20 tahun, akhirnya 25 tahun bila nak nikah barulah ibu bapa angkat ni buka rahsia, sebenarnya engkau ni bukan anak kami. Sekarang ni nak menikah kena cari wali yang betul. Waktu tu dia tahulah. Kita trace balik jejak kasih. Jumpa balik ibu sejati ataupun ayah sejati. Jumpa. Hari pertemuan itu, ya, hari pertemuan itu ada ibu bapa sejati, ada ibu angkat, ibu bapa angkat yang telah membelanya 25 tahun atau 23 tahun dan anak itu di tengah. Saya ingin bertanya dengan para penonton, siapa yang lebih dicintai oleh anak itu? Apakah ibu bapanya yang sejati ataupun ibu angkatnya yang telah membelanya 25 tahun? Saya kira jawapannya mudah. Tentulah dia mencintai ibu angkatnya yang telah membela dia 25 tahun, walaupun ibu sejati, tapi terpisah sekian lama. Begitulah kita dengan cinta Allah. Cinta Allah adalah cinta sejati dan hakiki kita. Tetapi sejak kita dilahirkan, kita telah dipisahkan. Ya, telah dipisahkan. Waktu kita sedar, kemudian kita nak memburu balik cinta Allah, tentulah sukar. Ya, saya ingin menegaskan bahawa dalam kaedah pendidikan, awaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama ialah memperkenalkan Allah kepada anak kita. Dan cara kita memperkenalkan kepada Allah, anak kita kepada Allah, tidak susah sebenarnya. Kita hanya menyebutkan, Allah bagi kita makan, Allah kita bagi kita rezeki dan sebagainya. Dan waktu itu fitrah anak kita bersih. Dia tidak perlukan logika akal. Dia tak perlu hujah-hujah, fakta-fakta. Hanya kita menyebut, insyaAllah kita sebut nama Allah. Bila nak makan, sebut nama Allah. Bila kalian sebut nama Allah. Waktu itu kita tackle dia punya subconscious mind kita. Ya, tetapi malangnya, keadaan yang begitu empuk, 6 tahun ke bawah ini, waktu kita nak menerangkan awaluddin ma'rifatullah ni, supernatural ataupun benda ghaibiat tentang iman ini, telah diambil alih oleh supernatural daripada Hollywood. Superman, kita tengok Spiderman dan sebagainya. Yang ini, yang sebenarnya, yang anak kita tak perlu logik. Perlukah seorang itu boleh terbang? Dia tak perlu. Dia terima saja. Alangkah indahnya kalau yang waktu itu bukan yang batil yang masuk ke dalam hati anak kita, akal anak kita, tetapi dalam subconscious anak kita, tetapi kebenaran yang hakiki. Allah Maha segala-galanya. Senang kita terapkan. InsyaAllah. Mudah-mudahan saudara-saudari kita teruskan perbincangan dalam kita kata cinta kepada Allah. Yeah? Jadi apabila kita ada cinta Allah,
dua perkara yang kita akan dapat dalam hidup ni, ya, yang menyebabkan kita akan tenang setenang-tenangnya. La khaufun alaihim walahum yahzanun ala awliya Allah, ya. Allah menegaskan orang yang hampir dengan Allah, ala awliya Allah, tahuilah, orang-orang yang cinta kepada Allah, la khaufun, tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa duka cita dalam hidupnya. La tahzan, ya, apa jua yang datang, kamu, what me, apa saja datang, ya, dia dapat menghadapi hidup ini. Saya dah katakan dalam hidup ini, kita tidak boleh minta hidup yang mudah. Kerana hidup tidak akan mudah. Tetapi pinta hati yang tabah untuk menghadapi hidup. Jadi bagaimana kita nak dapat kekuatan hati kita ini, ya, hati kita ini dapat kekuatan untuk menghadapi ujian-ujian dalam hidup ini? Cintai Allah. When God is your friend, who is your enemy? Ya, apabila kita akrab dengan Allah, tidak ada siapa yang boleh memudaratkan kita. Waktu itu kita tidak ada ketakutan dan tidak ada duka cita dalam hidup ini. Kadang-kadang kita bangun daripada tidur, ya, kadang-kadang terus ada rasa duka cita, ada kebimbangan itu dan ini. Tetapi orang yang ada Allah dalam hatinya, ya, dia tidak akan ada rasa takut dan tidak ada rasa duka cita. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di dalam gua? Ketika musuh berada di pintu gua, saat itu sangat kritikal. La tahzan, innallaha ma'ana. Kata Rasulullah, jangan takut, Allah bersama kita. Bagaimana Sayyidina Khalid ketika dijatuhkan ataupun dilucutkan jawatan daripada jeneral, bayangkan daripada jeneral kepada soldadu biasa, askar biasa. Esoknya dia berjuang, steady je, tak ada apa-apa. Dia terus berjuang dengan keadaan yang begitu apa, yang begitu biasa, malah lebih gigih. Waktu itu Omar yang menjatuhkannya. Bila ditanya, kenapa dia boleh berjuang? Kata Sayyidina Khalid, aku berjuang bukan kerana Umar, tetapi kerana Allah. Inilah yang dikatakan bahagia dan ketenangan hasil kita mencintai Allah. Mudah-mudahan kita tutup insyaAllah pertemuan kita dengan doa. Mudah-mudahan doa ini tanda kita mengaku lemah di hadapan Allah dan Allah akan memberi kekuatan kita untuk mencintainya. Supaya Allah ajar kita bagaimana untuk mengenal dan mencintainya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalali karim sultani. Ya Allah, segala puji bagi Allah Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan sejahtera semoga dilimpahkan ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, semulia-mulia pesuruhnya, dan ke atas keluarganya dan sekalian sahabat-sahabatnya. Ya Allah, wahai Tuhan kami, hidupkanlah kami dengan cinta kepada-Mu, dengan iman kepada-Mu. Matikanlah kami dalam iman dan masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah segala dosa kesalahan kami dan dosa-dosa kesalahan kedua ibu bapa kami, serta kasihanilah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka berdua mengasihi kami semasa kami masih kecil. Ya Allah, akhirlah hidup kami dengan kesudahan yang baik dan janganlah Engkau kiranya akhiri hidup kami dengan kesudahan yang tidak baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah kiranya Engkau pesongkan iman kami sesudah Engkau beri kurniaan kami kepada petunjuk. Anugerahi kami rahmat, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu cintamu, ya Allah, dan cinta orang-orang yang mencintai-Mu. Dan kami memohon kepada-Mu perbuatan-perbuatan, perlakuan-perlakuan, tindakan-tindakan yang dapat menghantar kami kepada cinta-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah cinta-Mu lebih kami cintai daripada diri kami sendiri dan keluarga kami sendiri, serta air yang dingin ketika kami sangat kehausan. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami daripada azab api neraka. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberi ruang untuk kita berbincang. Walaupun begitu, upaya kita hanya sedikit, pada sisi Allah lah ada kekuatan. Marilah di akhir pertemuan ini kita mengaku lemah supaya diperkuatkan, mengaku jahil supaya kita diperkayakan oleh Allah dengan ilmu. Ya Allah, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi saksi untuk kami mencari jalan-jalan kami untuk mencintai-Mu. Sekian, wabihi wallahu a'lam. Yang baik itu hakikatnya daripada Allah. Pasti ada kekurangan dan kelemahan itu daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.